sama kayak perasaan aku. Aku enggak mau putus. Ya aku mau putus, putus sama kayak ya udah nih kamu lepas tuh. Kamu apaan sih? Aku mau putus sama kamu. Sih. Aku tuh mau putus sama kamu. Kamu apaan sih? Aku mau putus sama kamu. Kan kita bisa kita omongin baik-baik. Enggak bisa. Aku pokoknya mau putus sama kamu. Itu balonnya terbang ke atas ya? Ya sayang, menurut kamu takut. Oke, kamu ini apa nih? Maksudnya apa nih? Aku enggak mau putus. Aku mau putus maksudnya dari saya dia. Saya sayang sama dia. Enggak, pokoknya aku mau putus sama kamu. Hela, tunggu dulu, Hela. Loh, ini gimana? Masuk aja. Aku mau putus sama kamu. Aku mau putus sama kamu. Ngerti enggak sih, kalau kamu menghargai aku mau putus sama kamu. Kamu, aku enggak mau putus sama kamu. Ya, aku mau putus sama kamu. Kamu enggak kasihan sama aku? Satu mau putus, satu enggak mau putus. Kamu enggak kasihan sama aku? Ini gimana sih? Oke, silakan duduk mas. Kamu bawa balon tadi. Ini apa-apaan sih? Ini pasti kerjaan kamu deh. Kenapa sih? Biarin aja. Kamu apa-apaan sih? Ya aku kenapa sih? Ya aku sayang sama kamu. Ya aku mau. Kamu tuh apa-apaan sih? Aku bilang aku tuh mau putus sama kamu. Kan bisa disomongin baik-baik. Kamu tahu kan alasannya aku mau putus sama kamu. Ya terus kenapa? Ya aku gak mau putus lah. Aku tuh gak mau kayak gini ya. Kamu sayang sama aku tapi kamu ya, kayak gini sakitin aku namanya. Aku gak bisa putus. Iya mas, ini aku yang buat dia. Aku sayang sama dia. Jangan putus, please. Enggak, kamu apa-apaan sih? Iya, aku mau obek sih. Iya, aku mau. Berarti kamu gak mau hargai aku dong. Biarin aja, aku mau hargai sama aku. Aku cuma mau kamu. Kamu hargai aku kan? Kalau kamu hargai kamu, kamu ngapain kayak gini? Kamu kayak gini sih. Orang, tau gak? Ya, aku jangan nyampe tuh. Apa-apaan sih, Al? Aku gak bisa tanpa kamu. Aku cuma mau kamu. Oke, duduk-duduk makan ya. Ini semua dipersiapkan oleh cowok kamu. Tapi lu kenapa marah-marah? Aku tuh mau putus sama Suya. Lu mau putus? Iya. Kenapa? Kamu namanya Vela kan? Iya, betul. Ini Aldi, benar? Aldi. Kenapa Vela mau putus sama Aldi? Karena enggak mah, jadi gini. Maksudnya kan hanya sama aku, kamu dengerin. Ya kan kita bisa ngomongin pelan-pelan. Jadi tuh aku tuh ngerasa diteror sama ini. Enggak mas, ini bohong. Aku kamu enggak. itu kamu alasan aja biar kamu tuh putus sama aku. Aku gak pernah alasan sama kamu, Al. Kamu diteror? Teror ya. Seperti apa? Teror tuh setiap hari ada banyak sampah kotor di rumah aku, depan rumah, di bordil. Itu tuh maksudnya enggak. Apa? Itu gini mas, nih saya jelasin dulu sebentar. Ini tuh dia rekayasa. Enggak, ya, gimana? Aku pernah rekayasa. Biar dia putusin saya. Jadi seolah-olah teror itu datang ke dia, ya. Yang neror dia sendiri, betul? Ya, benar. Loh, yang gak mungkin dia, dong. Mas. Enggak, yang neror. Aku tuh yakin banget apa? Ini yang neror. Terornya apa? Tiap hari ada apa? Jadi gini mas. Gimana? Jelas-jelas dia tuh dulu pernah bilang sama saya, dia gak akan pernah ninggalin saya. Makanya saya sayang sama dia. Nah, tiba-tiba tanpa ada alasan dia bilang teror terus dia memutusin saya. Tapi kenyataannya kamu tahu kan selama 2 bulan ini aku ya teror. Ya mungkin membantu kamu bisa. Oke, kasih lihat foto terornya seperti apa. Oke. Ini mas. Coba mas. Itu udah bukti nyata kan, udah jelas nah, banget. Nah itu bohong, bukan dia mas. Ya, aku tuh yakin banget kalau itu tuh mantannya enggak. Dia. Itu mantan, apaan mantan aku? Iya mantan kamu. Enggak, dia selalu tahu tuh sama anak. Kamu bisa punya gagasan okay. Itu dari mantannya gimana? Orang, aku yakin banget mantannya kamu jangan bawa-bawa mantan aku dong. Okay. Ini kan bisa kamu... Jadi menurut lo kira-kira ini kerjaan siapa ini? Mantannya? Enggak, bukan. Mantannya dia? Enggak. Jelas, misalnya gini mas. Mantan saya itu, dia tuh udah di Kanada. Dia udah punya anak, udah punya suami. Terus kamu kenapa okay. Salah saya? Oh jadi menurut kamu ini yang menerornya adalah mantannya dia? Iya betul. Tapi menurut kamu tidak mungkin, kenapa? Karena dia udah lama di Kanada dan mantan saya udah kamu udah di Kanada, ya, dia punya dia anak, negeri. Dia punya suami dan saya gak mungkin kontak-kontakan sama dia. Oke okay. Kamu bisa tahu dari mana kalau misalkan dia di Kanada? Iya, aku ngeliat di Instagram, sosial loh, media. Kamu waktu itu bilang sama aku, kamu udah bilang mantan kamu untuk gak ganggu aku lagi, kata kamu oke okay. Sekarang ya, kamu itu aku bohong aja. Tuh ya, kan kamu bohong, dia bohong kan okay. Aku ya. Jadi, tapi menurut dia katanya mantannya dia tidak mungkin mengganggu. Karena mantan sudah di Kanada, sudah punya anak, sudah berkeluarga, ya, betul? Benar, mas. Nih. Nah, ada buktinya dia berkeluarga? Nah, coba. Ada sih mas, nih. Saya terakhir ngeliat itu di Instagramnya dia. Instagramnya dia nih mas. Dia itu udah punya suami sama anaknya. Nih mas, maaf. Lihat mas. Oh iya tuh.
dia udah punya anaknya tuh 3. Kamu yakin ini janji? Iya yakin. Kamu yakin? Yakin lah, kan aku yang deket sama dia, kenapa kamu yang sewot? Loh bukannya, kok kamu jadi marahan kamu sih? Ya kamu apa-apa, yakin? Aku cuma ngasih tau aja. Siapa nama pacar mantan lo? Jani. Kamu yakin ini Jani? Yakin Jani? Pak Suya, aku punya akun Instagram ini dan namanya tuh bukan Jani. Mana? Siapa? Oh enggak, itu bohong mas, bohong. Jani. Itu rekayasa, itu bukan, itu mas, bukan. Mas lihat sendiri. Beda kan namanya? Oh. Tentu bukan sama. Beda, beda. Enggak mas, jadi gini. Ini bukan Jani. Foto yang saya kasih ke Mas Uya itu Jani. Udah lah, itu kamu bukan Jani. Yang mana ada kan di Instagram orang, itu punya siapa? Daripada ribut soal Jani, Umi, kita panggilkan saja Janinya yang kata di Kanada. Langsung saja inilah dia, Jani dari Kanada. Kanada kan? Kanada. Kamu di Kanada. Mana suami anak kamu mana? Bentar, gue pengen nanya sama lo. Enggak, dia di Kanada. Tunggu, bentar dong. Kamu di Kanada. Aku pegang-pegang dulu ya. Tenang dulu ya. Kamu ngapain di sini? Kenapa? Mana suami anak kamu mana? Suami siapa? Suami kamu. Jadi suami aku apa sih? Bukan, sih suami kamu mana? Suami kamu. Di Kanada. Udah, stop. Gue mau nanya sama lo. Oke, sini. Gue mau nanya bisa, sama bisa, kita duduk sini. Oke, mau nanya apa? Biar enak sambil duduk ya. Oh, bukannya di Kanada? Enggak, dia di Kanada. Emang dia di Kanada? Kamu kan di Kanada. Aldi bilang tuh lo di Kanada. Dia di Kanada. Duduk. Aldi bilang tuh lo di Kanada. Lo mana sekarang suami anakku mana? Suami yang mana? Maksud lo dia? Suami gue? Apa sih? Dia tuh masih pacar gue ya? Gimana sih? Dia masih pacar gue. Dia di Kanada. Emang dia di Kanada kemarin? Suami kamu? Anak-anak kamu di Kanada? Aku gak punya suami. Siapa sih aku dia? Aku mau nikah sama dia. Jadi kamu belum nikah? Belum, aku belum nikah. Belum punya anak? Udah mas, dia bohong. Dia bohong. Gak tinggal di Kanada? Dia dari Kanada, dia punya anak 3 dan punya suami. Kamu jangan kayak gitu dong. Enggak, anak 3 kan. Orang yang dirinya aja enggak ngerasa, Umi ya. Gimana, Mi? Lah iya yang Neng Jeninya aja enggak ngerasa punya anak punya laki, ngapa lu ke nanyain lakinya? Heh. Itu siapa sih yang Aldi? Aldi. Lah orang si Neng aja kagak ngerasa punya laki punya anak, ngapa lu ke? Dia bohong, Mi. Kok tahu kalau dia bohong? Apa enggak mungkin lu yang bohong? Nah. Enggak, kalau saya sih jujur. Jujur kata lu. Jadi, dari Kanada jam berapa nanti? Aku dari Kanada. Kata Aldi dari Kanada. Aldi sama Sven dari Kanada kan? Kamu, ntar dulu, kamu ngapain bilang aku dari Kanada? Kamu tuh tahu rumah aku kan di mana? Kamu tau sering antar jemput aku, gimana sih? Nah. Enggak, ini bohong, Mas, ini bohong. Dijemput sama Aldi. Gue tiap hari ketemu kali, tiap hari. Tiap hari ketemu. Iya, tiap hari. Berarti, Bi. Kamu wow. Bilang sama aku apa? Semalam kamu kemana? Kamu aku sakit. Aku lagi enak banget. Aku bilang aku sakit. Enggak. Semalam dia baru sama dia. Antar aku pulang. Antar apaan sih? Antar kamu pulang semalam. Kamu lagi percaya aku apa dia? Dia ini bohong loh. Gimana? Aku semalam, aku cerita. Aku tuh semalam memang gak enak badan, jadi aku istirahat. Terus ngapain nyamperin dia? Dokter Jani. Dia jemput aku abis pulang kerja terus anterin aku ke rumah. Gimana enggak. Sih? Kapan? Kamu yang diingetan. Gimana sih? Sekarang lo kenapa sih lo gak suka sama gue? Iya, gue gak suka sama lo. Enggak, kamu jangan kayak gitu. Nah, kenapa lo gak suka sama gue? Ya kenapa? Gue bakal ngelakuin apa aja buat bikin lo putus sama lo. Apa kenapa? Lo bilang apa aja lo mau ngambil. Iya, kenapa? Enggak, jadi gini. Jadi bener dong. Vela. Ya karena dia jadinya Aldi gak bisa 100% buat aku dong. Gimana sih? Sebentar Jani, sebentar. Aku kasih tahu sama kamu ya. Selama ini aku anterin kamu pulang pergi. Nah benar, tapi benar ya.
sebelum dia ke Kanada. Lo bilang selama ini, lo di Kanada gak kutanya? Enggak. Pernah ke Kanada gak? Sebelum dia nikah. Jujur aja deh, jujur. Pernah ke Kanada? Enggak. Pernah nikah? Enggak, aku kerja di sini. Lo jangan halu deh ah. Jujur, aku tuh gak banget sih jujur aja. Oke, jujur mas. Oke, saya jujur. Jadi selama ini, belakangan ini, saya suka nganterin dia pulang pergi kerja. Tapi ya disuruh nyokapnya mas. Nyokapnya selalu nelfon saya. Kamu jadi bawa-bawa nyokap ah? Iya mama, kamu lah yang nelfon aku. Berarti teror-teror ini semua dari Jani dong? Iya dong, benar. Apa sih? Enggak, aku gak bilang gak suka sama gue. Enggak, iya, bukan. Tapi maksudnya teror gini, apa? Gini mas, lo teror dia? Enggak. Ngotor-ngotorin mobil dia, rumah ya, dia dengan sampah-sampah. Ya enggak, ngapain emang gue kurang enggak, kerjaan. Jadi gini, dia bukan dia kerjaannya. Kok jadi belain dia? Nih, kita lihat lagi. Fotonya sudah ada di sini. Ini teror lo yang melakukan gak? Enggak, aku gak pernah kayak gitu. Aku kenal ini dia, mas. Ini dia disampain nih. Udah deh, ngaku aja deh. Ya dia aja udah belain gue. Terus lo, masa mau nuduh-nuduh gue? Aku kenal dia. Vela, kamu tuh please ngertiin aku. Sekarang kamu kan waktu itu percaya sama aku. Nah sekarang ada Jani. Kamu kan jadi belain dia terus sih, Bi? Kok aku belain, aku ya, bukan ya, belain bener, dia. Ya bener, karena emang dia tau gue gak salah. Ya udah, kalau emang kayak gitu aku minta putus sama kamu. Kok minta putus? Ya iyalah. Ya sekarang, aku gak mau lah. Sekarang dari tadi aku ngomong kamu gak dengerin aku gak belain aku, kamu malah belain dia sedangkan kamu pacar aku. Aku sayang sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu gak akan belain dia terus. Aku sayang. Udah cukup kamu mau putus. Enggak, aku sayang sama kamu. Enggak, Vela. Kamu duduk. Kalau emang kamu gak salah, duduk aja. Ya enggak, maksudnya ke aku. Satu lagi. Aku ke sini. Nah, lo tahu. Kalau emang kamu gak salah, duduk aja. Ya enggak, maksudnya ke aku. Satu lagi. Aku ke sini. Nah, lo tahu. Tahu, mas. Dia ya, sengaja ngutusin saya. Lo tau, Dendi? Tahu mas. Bukan gue yang ngomong lo, dia sendiri yang ngomong lo. Dia tahu saya. Tapi awalnya Mas Uya. Dia sengaja. Saya keceplosan, sebenernya saya gak nyebut namanya. Iya lah, kamu selama ini kan nyari-nyari Dendi, terus kamu mutusin aku. Oke, iya. Aku yang sini nyari Dendi. Pertama, aku mutusin kamu, kedua aku nyari Dendi. Terus kenapa? Kamu kan belum kenal Dendi itu siapa. Gak pernah ketemu. Kenapa kamu bisa suka loh, sama kenapa? Dia? Jelas-jelas di sini aku ada. Aku kan udah mutusin kamu. Terus aku kesini emang mau nyari dia. Ya, aku nggak mau. Aku udah lama lost kontak sama kamu dia. Kamu nggak lihat tulisan itu? Ya udahlah. Sekarang kasar ke gue gimana? Terus lo masih mau ngubungin? Ya aku sayang sama dia. Aku kan cuma nganggap kamu sebagai kakak doang. Kakak? Jadi kamu sampai ini nganggap aku cuma kayak gitu? Iya, aku cuma nganggap kamu kakak doang, nggak lebih. Pelabiasan, Mie. Pelabiasan. Bentar. Kamu ngomong kamu sayang sama dia, tapi kamu tiap hari sama aku. Terus kamu bilang kamu nggak punya perasaan. Namanya juga cowok. Aku bilang sama kamu, aku cuma sekedar ngantar jemput aja. Aku nggak lebih. Aku sayangnya cuma sama kamu. Tapi sekarang lo tahu cewek ini mau nyari cowok lain, terus lo... Tenang ya, aja, nggak mungkin. Dia tuh nggak pernah ngeliat orang langsung, kok jadi santai aja. Kamu tuh kenapa sih? Okay. Gak sebentar, lu gak usah ikut campur. Ini urusan gue sama Vela. Dia tuh lu udah lu sebagai kakak gue, nggak lebih. Itu jangan pernah ngarep gue. Gue tuh sayangnya sama Vela doang. Kalau lo emang masih tetap mau ngarepin dia, lo jangan nyesel kalau nanti dia tetap milih cowok lain dan lo gak usah cari-cari gue lagi. Oke, okay, gak apa-apa. Oke, Pak. Dadah, kakak. Apa ya? Masalah apa? Ya, kan aku udah bilang, aku kesini mau nyari dia. Lo kan memang ada dua masalah katanya kesini.
Oke. Mau cabut juga kayak Jani tadi? Enggak, Mas. Hah? Enggak. Dandi gimana? Jadi gimana, Mas? Dandi di mana? Nah, kok kamu nyariin Dandi ya, sih? Apa sih, Al? Bentar deh, aku tuh kamu kan enggak pernah ketemu Dandi. Kenapa kamu nyariin Dandi? Ya udah. Emang gini Dandi loh, siapa setahu lo? Jadi setahu saya tuh Mas dia cuman Facebook aja, Facebook, Instagram, tapi dia enggak pernah ketemu, Mas. Jadi temenan di Facebook kan. Temenan hobi, temenan lewat sosmed. Iya. Terus temenan di sosmed saya pernah nge-gepin dia, Mas. Nge-gepin dia WhatsApp sayang-sayangan sama si Dendi itu. Padahal saya enggak tahu namanya. Saya coba ajakin ketemu, dianya enggak balas. Mungkin kode dari dia kan. Oke, jadi lo pengen ketemu Dandi, orang yang belum pernah lo temuin. Cuma lewat sosmed doang. Kamu ngapain ketemu nama? Kita lihat video pencarian Dandi di Makassar. Iya nih. DNK. DNK. Sesuai. Sesuai dengan alamatnya sih. Ya, ini udah deh. Kalau gitu lo masuk ya. Ya udah, gue masuk. Lo? Gue tunggu sini aja. Oke. Halo, permisi. Iya. Aku Jessica dari Tasu. Iya. Halo. Pak, aku mau tanya di sini ada yang namanya Dandi nggak ya? Jadi gini, aku dari Trans 7. Jadi klienku nyariin cowok yang namanya Dandi. Dia ngasih aku alamat, katanya Dandi kerja di sini. Klien aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta? Iya. Oh iya, saya Dandi. Dandi? Oh, halo Dandi. Iya, Dandi, jadi gini, menurut dia dekat sama kamu, terus kamu tiba-tiba hilang, terus dia nyariin kamu, dan aku minta tolong kamu mau nggak ikut kita ke Jakarta untuk ketemu sama dia? Boleh, boleh. Oh, ya udah kalau gitu aku balik hari Senin, nanti kita kontakkan, terus kita bareng ke Jakarta. Oke, oke, siap. Oke, bisa ya? Iya, bisa. Oke, aku minta nomor kamu ya. Oke. Papan, oke. Apa-apa. Lo seneng apa nggak ngelihat orang yang menurut lo Dandi? Oh, ngapain? Seneng sih banget, itu beneran Dandi. Enggak, Mas. Ngapain? Jadi lo jatuh cinta sama orang yang belum pernah lo temui. Aneh, yeah. Tau nggak? Udah, Mas. Dandi di mana? Oke. Okay. Ngapain? Okay. Langsung saja kita undang nih lah. Dandi. Ngapain? Kamu kok megang-megang dia sih? Iya, bener. Eh, sok sabar dong. Gua kasih tau sama lu ya. Gua pacarnya Vela, lu ngapain di sini? Ya udah, kita pake. Lu mendingan cantik. Sok kasar dong. Ya lu santai aja dong, lu ngapain sih? Oke, santai di pantai. Relax dari komplek. Duduk aja ya. Duduk aja. Halo, apa kabar? Aku senang banget bisa ketemu kamu di sini. Ini belum pernah ketemu nih? Belum. Iya, belum. Kita belum pernah ketemu. Saya bilang aneh. Ini pertama kalinya aku ngeliat dia, benar-benar baru ketemu. Aneh. Kita biasanya pernah tukar-tukaran foto juga nggak pernah? Nggak pernah sih. Kita benar-benar cuma chattingan doang. Chattingan doang. Ternyata kamu cantik banget. Ih, makasih. Lo nggak usah muji-muji cewek gue dong. Apa sih, udah deh. Lo ngapain muji-muji cewek gue? Gimana konsernya kemarin? Konsernya sukses kok. Iya. Iya, sukses. Coba dong, kamu... Ke konser, oh dia penyanyi. Iya, dia. Eh, dangdut, Mas. Kak, santai. Eh, kamu diam. Gak usah banyak bicara. Ya, lu ngapain di sini? Lu pulang aja, Noh. Tuh, kakak suka nyanyi-nyanyi dong. Ditanya konsernya gimana, Maren? Konsernya sukses, kok. Di mana main konser? Makassar. Hah? Kamu bilang sama aku di Bandung konsernya, aku jadi di Makassar sih? Iya sih, sukses juga, ada di Bandung. Oh, konsernya dua. Iya, rencana sih lagi ada kepengen sih like konser lagi. Terus gimana konsernya? Sukses kok. Sukses? Iya. Suruh nyanyi. Coba dong nyanyi. Ya, tuh liatin tuh bocah tuh. Nami? Lihat itu tangannya. Tangan lu main gerbang-gerbang aja. Nami!
Gatel lo. Apaan sih? Oke, okay, lo penyanyi. Jadi setahu lo dia penyanyi. Iya. Coba nyanyi dong. Nyanyi, nyanyi. Coba dong kamu nyanyi buat aku. Aduh, itu lagi mas. Maksudnya aku lagi enak badan sih. Hah? Enak badan. Apa hubungannya jadi pengen enak badan, Pak? Iya sih, enggak lagi enak badan sih. Emang lu gua suruh lari? Enggak, maksudnya gini, apa aku kayak memang dipanggil sih, tapi ini lagi ya satu minggu yang ini kan badan aku kan lagi enggak enak. Iya. Gua lagi sakit. Emang kalau enggak enak badan suara jadi jelek gitu. Coba deh biasanya kamu tanpa aku minta kamu alasan, Mas. Biasa. Emang enggak bisa nyanyi. Oh, biasanya dia nyanyi. Tanpa diminta dia suka ngirim iya. Ya itu rekaman, Mas. Bukan nyanyi apa lagi? Terus main gitar. Main gitar deh kalau kayak barang. Main gitar. Tuh coba. Gitar, main gitar aja enggak apa-apa. Hah? Kan enggak ini enggak ngeluarin suara kalau gitar pakai tangan aja enggak apa-apa. Iya sih itu maksudnya kan. Kenapa tangan? Badan aku kan pegal semua. Tangannya keras. Ya tuh mau nanya. Ayo dong. Kenapa? Enggak enak badan. Harusnya pakai tangan panjang, yang tebel-tebel. Emang gak kedinginan? Dingin sih, tapi kan... Satu lagi maksudnya, aku punya sesuatu buat dia. Apa? Apa bentar, bentar, kamu apa ngasih itu? Apa? Lu ngapain sih lu disini? Gue kan dipanggil. Ya lu nih kan pergi aja, lu ngapain lu sih? Bukan begitu bro, santai mikir lah. Nih. Lu ngomong apaan sih, gak ngerti gua. Nih, aku mau suka warna hitam, lu ngasih ini buat aku. Kamu apa-apaan ngasih baju? Aku yang makasih. Kamu ngasih ke dia sih? Udah, dia. Buat aku mana? Kamu janji sama aku. Oh iya, aku lupa. Oh, dia juga janji ngasih iya, sesuatu buat kamu. Iya, jadi waktu itu kalau bisa kita mau ketemu, kita tukeran gitu Mas Uya. Dia janji ngasih sesuatu ke aku. Iya Mas, ini aku memang selalu janji sama dia. Kalau ketemu kan pengen kasih sesuatu. Bohong. Tapi karena seringan lupa, karena kan aktivitas aku kan selalu manggung. Jadi ya biasa lupa. Selalu manggung? Nyanyi dikit dong! Iya, enggak sih masalahnya. Lagi serang, ya, lagi serang. Coba dibuka dong kaosnya, mau lihat. Coba dong. Kamu gak ngasih aku baju sih? Orang Cinta. Coba baca. Pepe is a crime. Pepe adalah kejahatan. Aku gak mau kamu pepein aku. Enggak sih, misalnya aku pepein. Terus mana yang buat aku? Lu. Aku aja yang kurai nanti ya. Oke, dia janji mau ngasih barang juga ke kamu. Iya, mana barangnya? Iya, Mas, tapi kan aku lupa. Iya. Aku lupa. Aku kelupaan, karena kan aku juga kan itu hari kan habis manggung dadakan. Iya. Aku dipanggil sih. Oke. Iya, jadi aku lupa. Tapi kamu ingat kan apa yang mau kamu kasih ke aku? Jadi iya, apa? Aku ingat. Apa? Aku ingat. Kalung apa kan? Yang janji ngasih ke dia? Apa? Kalung kan? Apa sih? Kamu gak pernah janjiin kalung, kamu kok janjiin dia tuh bohong. Sama. Kamu masih ya, mau sama dia? Iya, masih sama dia. Dia tuh bohong. Kamu masih mau sih sama dia? Kamu tuh kok bisa beda? Iya, janjinya apa? Dia bukan janji itu, Mas Uya. Ada janjinya, tapi bukan kalung. Dia gak pernah janjiin kalung. Apa janjinya? Masa kamu lupa janji kamu sendiri? Iya, lupa. Iya, kenapa hadiahnya apa deh? Yang udah disiapin hadiahnya apa? Sebenarnya sih kalung, aku siapin. Ih, kamu tuh gak pernah, kamu iya, gak pernah janjiin kalung. Kamu gak pernah. Kita tim sudah mengetahui banyak sesuatu kejanggalan. Dan kita sudah membiayai kamu datang kemari dengan tiket pesawatnya kita yang bayarin. Ya, tapi sebenarnya kita mengetahui sesuatu, gak apa-apa. Kita bayarin lo kesini. Namun ada sesuatu yang kamu gak tahu, Dandi. Tidak ada mas, aku gak ada sembunyikan sesuatu. Tidak menyembunyikan sesuatu yakin? Iya. Tanya bohong mas, tukang bohong. Namanya siapa kamu, namanya siapa? Dandi ya? Iya Dandi. Dandi, lo kesini datang mau ngapain? Jadi? Kepengen ketemu Vela. Mau ketemu Vela ya? Oke. Ya udah, kalau begitu kita lihat video berikut ini. Dah, yuk. Dah. Ketemu orang kan? Oh ya? Ada di situ? Hah? Mau dia ke Jakarta? Mau ke Jakarta? Hah. Oke. Okay. Aneh ya? Gampang banget. Kok aneh sih? Tapi yang tadi bukan Dani sama. Mas, kalau
tolong Mas bantu kita ya Mas. Dandi, itu tadi bukan Dandi. Tadi lu ngapain lu di sini selama ini? Ya, kita sudah tahu sebetulnya. Dandi di mana? Kita sudah tahu lu bukan Dandi. Iya, aku Dandi. Enggak ada. Kamu yang paling tunggu sama aku. Oke, gini-gini lu ngapain. Kamu gak usah dengerin aku lagi. Gimana Dandi? Ya, senangnya. Kamu ngapain? Kamu kan megang-megang dia sih. Iya bener. Eh, sok sabar dong. Gua kasih tau sama lu ya. Gua pacarnya Vela, lu ngapain di sini? Ya udah, gitu aja kita pake. Lu mendingin cabut. Sok kasar dong. Ya lu santai aja dong, lu ngapain sih? Boleh santai kayak di pantai. Relax kayak di komplek. Duduk aja ya. Duduk aja. Halo, apa kabar? Aku senang banget bisa ketemu kamu di sini. Ini belum pernah ketemu nih? Belum. Iya, belum. Kita belum pernah ketemu. Saya bilang aneh. Ini pertama kalinya aku ngeliat dia benar-benar baru ketemu. Aneh. Kita biasa pernah tukar-tukaran foto juga enggak pernah? Enggak pernah sih. Kita belum cuma chattingan doang. Chattingan doang. Ternyata kamu cantik banget. Ih, makasih ya. Lu enggak usah muji-muji cewek gua dong. Apa sih udah deh. Lu ngapain muji-muji cewek gua? Gimana konsernya kemarin? Konsernya sukses kok. Iya. Iya, sukses. Coba dong, kamu... Oh, konser, oh dia penyanyi. Iya. Eh, dangdut, Mas. Kak, santai. Eh, kamu diam. Gak usah banyak bicara. Ya, lu ngapain di sini? Lu pulang aja, Noh. Tuh, kakak suka nyanyi-nyanyi dong. Ditanya konsernya gimana, Maria? Konsernya sukses, kok. Di mana main konser? Makassar. Hah? Kamu bilang sama aku di Bandung, konsernya kok jadi di Makassar sih? Iya sih, sukses juga, ada di Bandung. Oh, konsernya dua. Iya, rencana sih lagi ada kepengen sih like konser lagi. Terus gimana konsernya? Sukses kok. Sukses? Iya. Seru nyanyi. Bos, coba dong. Yami. Tuh liatin tuh bocah tuh. Nami. Lihat itu tangannya. Tangan lu main gerbek-gerbek aja. Nami. Ya Allah. Gatel lo. Oke, lo penyanyi. Jadi setahu lo dia penyanyi. Iya. Coba nyanyi dong. Nyanyi. Coba dong kamu nyanyi buat aku. Aduh, itu lagi Mas. Maksudnya aku lagi gak enak badan sih. Hah? Gak enak badan. Apa hubungannya nyanyi emang enak badan? Iya sih, gak lagi gak enak badan sih. Emang lo gue suruh lari? Enggak, maksudnya gini. Aku kayak memang dipanggil sih, tapi ini lagi ya satu minggu yang ini kan badan aku kan lagi gak enak. Iya. Juga lagi sakit. Emang kalau gak enak badan suara jadi jelek gitu? Coba deh, biasanya kamu tanpa aku minta kamu kasih alasan Mas, emang gak bisa nyanyi. Oh biasanya dia nyanyi. Tanpa diminta dia suka kirim. Ya itu rekaman Mas. Bukan nyanyi, apa lagi? Terus main gitar. Main gitar deh kalau kayak badan. Main gitar. Tuh coba. Gitar, main gitar aja gak apa-apa. Hah? Kan gak ngeluarin suara kalau gitar pakai tangan aja gak apa-apa. Iya sih, tapi maksudnya kan. Kenapa tangan? Badan aku kan pegal semua. Kenapa? Kalau gak enak badan, harusnya pakai tangan panjang, yang tebel-tebel. Emang gak kedinginan? Dingin sih, tapi kan... Satu lagi, maksudnya aku punya sesuatu buat dia. Apaan? Apa tuh? Kamu ngasih apa? Lu ngapain sih lu disini? Gue kan dipanggil. Ya lu mendingan pergi aja, lu ngapain? Bisa begitu bro, santai Mikila. Nih. Lu ngomong apaan sih, gak ngerti gue. Nih, aku mau suka warna hitam, lu ngasih ini buat aku. Kamu apa-apaan, ngasih baju. Kenapa sama aku udah jadi sama dia? Ini kan buat aku yang makan. Kamu ngasih ke dia sih? Udah, buat aku mana? Kamu janji sama aku. Oh iya, aku lupa. Dia juga janji ngasih sesuatu buat kamu. Iya, jadi waktu itu kalau bisa kita mau ketemu, kita tukeran gitu Mas Uya. Dia janji ngasih sesuatu ke aku. Iya Mas, ini aku memang selalu janji sama dia. Kalau ketemu kan pengen kasih sesuatu. Bohong. Tapi karena seringan lupa, karena kan aku aktivitas apa? Aku kan selalu manggung. Jadi ya biasa lupa. Selalu manggung? Nyanyi dikit dong! Iya, enggak sih masalahnya. Lagi serang, lagi coba dibuka dong kaosnya, mau lihat. Coba dong. Kamu gak ngasih aku baju sih? Orang cinta. Coba baca. Pepe is a crime. Pepe adalah kejahatan. Aku gak mau kamu payah-payahin aku.
mana yang buat aku? Eh, lu. Aku aja yang gurai nanti ya. Oke, dia janji mau ngasih barang juga ke kamu. Iya, mana, mana barangnya? Iya, Mas Devi. Karena aku lupa. Iya. Aku kelupaan. Karena kan aku juga kan itu hari kan habis manggung dadakan. Iya. Aku dipanggil sih. Oke. Iya, jadi aku lupa. Tapi kamu inget kan dadakan apa yang mau kamu kasih ke aku? Jadi iya, aku ingat. Aku ingat. Apa? Aku ingat. Kalung. Apa yang janji ngasih ke dia? Apa? Kalung kan? Apaan sih? Kamu gak pernah janjiin kalung ke aku kok? Nah, dia tuh bohong. Kamu masih mau sih sama dia? Oh, iya, sama yang bicara. Dia tuh bohong. Kamu masih mau sih sama dia? Kamu tuh... Kok bisa beda? Beda iya. Janjinya apa? Dia bukan janji itu, Mas Uya. Ada janjinya, tapi bukan kalung. Dia gak pernah janjiin apa kamu. Janjiinnya? Masa kamu lupa janji kamu sendiri? Iya, lupa. Iya, kenapa hadiahnya apa deh? Yang udah disiapin hadiahnya apa? Sebenarnya sih kalung, aku siapin. Ih, kamu tuh gak pernah, kamu iya, gak pernah janjiin kalung. Kamu gak pernah. Kita tim sudah mengetahui banyak sesuatu kejanggalan. Dan kita sudah membiayai kamu datang kemari dengan tiket pesawatnya kita yang bayarin. Ya, tapi sebenarnya kita mengetahui sesuatu, gak apa-apa. Kita bayarin lo kesini. Namun ada sesuatu yang kamu gak tahu, Dandi. Tidak ada, Mas. Aku gak ada sembunyikan sesuatu. Tidak menyembunyikan sesuatu, yakin? Iya. Kayaknya bohong, Mas. Tukang bohong. Namanya siapa kamu namanya? Dandi ya? Iya, Dandi. Dandi. Lo kesini datang mau ngapain? Jadi? Kepengen ketemu Vela. Mau ketemu Vela ya? Iya. Oke. Ya udah. Kalau begitu, kita lihat video berikut ini. Dah, yuk. Dah. Sekarang, ketemu orangnya. Oh ya? Ada di situ? Hah? Mau dia ke Jakarta? Mau ke Jakarta? Hah? Oke. Okay. Aneh ya? Kok? Gampang banget. Kok aneh sih? Lupa. Mau, langsung mau gitu dia. Ya mungkin dia emang udah mau ketemu sama... Itu orang sesuai dengan yang foto kan? Hah? Orangnya sesuai dengan yang foto kan? Ya gak tahu. Gue gak ada fotonya. Lo gak punya fotonya? Gak bisa gitu dong. Kita nyari orang harus ada panduannya, fotonya dong. Lah enggak dong, kan dia udah ngaku dia Dandi, terus dia kerja di sini. Bener dong? Masa nggak ada info apapun, foto gitu, kita bisa nggak sih gitu? Punya fotonya, kita minta fotonya gitu. Dapat nih. Bener. Bener. Yang mana yang namanya? Yang mana yang namanya? Tadi yang ini. Yang ini? Iya, tadi. Tapi itu kan lagi ngomong, dia kasih tau nggak yang mana? Belum. Wah, mencurigakan ya kan? Ya udah deh, gini aja. Tim kita akan coba cari tahu lagi nih dengan masuk lagi ke dalam. Sambil membawa kamera tersembunyi. Untuk menyelidiki yang mana sih yang namanya Dandi. Mas, boleh minta menu nggak, Mas? Ya, ini ya, apa ya, yang kopi yang enak di sini, Mas? Ada yang latte. Latte ya, boleh satu ya. Atau yang ice kan? Yang hot ya, satu ya. Hot aja ya. Ya, oke. Okay. Sebentar ya, Mas. Mas, udah lama kerja di sini, Mas? Lumayan sih, Kak. Oh, kenal yang namanya Dandi nggak, Mas? Dandi? Iya. Ini kenapa ya? Nah, itu saya ada perlu mau ketemu sebentar dengan Dandi. Bisa nggak? Bisa nggak ketemu Dandi bentar? Ada? Orangnya ada? Itu bukan Dandi orangnya? Kalau saya Dandi, aku nggak itu. Mas. Mas, mau keluar, Mas. Mas, tolong bantu kita ya, Mas. Itu tadi bukan Dandi. Itu
tadi lu ngapain lu di sini selama ini? Ya, kita sudah tahu sebetulnya. Dani di mana? Kita sudah tahu lu bukan Dani. Enggak, aku Dani. Enggak, Dani. Enggak, Dani. Kamu yang paling itu ngapain? Oke, gini-gini ngapain? Kamu gak usah dengerin aku lagi. Gimana Dani? Iya, senangnya. Dani di mana? Enggak, Dani. Kamu yang paling itu Oke, gini-gini ngapain? Kamu gak usah dengerin aku lagi. Gimana Dani? Iya, senangnya. Kita sudah tahu sama aku dari kemarin kalau dia bukan Dani. Ya, tapi gue penasaran motif dia apa bilang dia dandi. Itu yang kita penasaran terus sampai sekarang. Kalau dandi versi sih. Gak ada dandi, gak ada. Gak ada. Di sininya bukan di sini. Gak ada. Gak, aku mau nyari dandi. Gak, aku mau nyari dandi. Gak, aku mau nyari dandi. Dandi. Siapa, Neng? Dandi. Dandi di mana Mas Uya? Gak ada. Dari kok ada Dandi? Gimana? Jangan nyebutin Dandi. Udah bohong. Udah deh. Sini gaya. Kamu ngapain sini dia? Udah lu cabut aja lu ngapain sini. Dandi di mana? Udah sekarang gini. Kenapa? Ya lu ngapain sini? Enggak, gini. Jangan berantem ya. Lu ngaku lu siapa nama lu? Gua tahu lu bukan Dandi. Oke. Aku ngaku. Ya. Oke. Aku ngaku Mas. Ya. Aku ngaku Vela. Oke. Aku Fernandi. Siapa namamu? Aku Ferli. Ferli ya. Lu ngapain tadi ngaku aku Dandi lu? Dandi kemana? Duduk. Duduk ya. Apa motivasi kamu bilang atau mengaku kalau kamu namanya Dandi? Dan kamu kenal Dandi kan? Iya, kenal Dandi. Ya. Ngomong. Dandi sebenarnya itu teman aku. Ya terus Dandinya kemana dia sekarang? Ya sekarang Dandinya di mana? Aku nanya Dandi di mana? Dandi tuh ini aku mau cerita ke kamu, Fel. Dandi itu sebenarnya ini aku mau kasih ke kamu. Enggak, aku nggak mau sesuatu apapun dari Dandi. Iya, ini Dandi. Aku cuma mau Dandinya aja. Aku nggak mau sesuatu barang apapun. Aku nggak mau dari Dandi. Aku cuma mau ketemu Dandi. Dandi. Apaan ini? Surat dari Dandi. Surat apa? Baca. Ya apa? Kamu baca. Bentar dong. Ya aku mau baca, kamu surat apaan sih itu? Udah, dia bisa baca sendiri. Dandi kemana? Baca aja dulu coba. Coba yang keras, siapa yang dengar. Akhirnya terjadi juga. Perpisahan ini tidak terhindar juga. Ketika kata-kataku sudah tidak lagi bisa keluar dari mulutku, kau yang kupuja harus kurelakan, Novella. Aku mungkin tidak akan lagi menjadi raga yang menjagamu. Tapi mulai sekarang aku akan selalu ada untukmu. Terbang kemanapun kau pergi, bermimpi kemanapun kau mau. Novella, aku pamit. Aku sakit. Aku ingin mengucap kata yang belum sempat terucap. Aku sayang kamu. Maksudnya apa? Dani mana? Ngambil dari mana nih puisi? Aku jujur, Dandi sebenarnya sudah meninggal. Apa? Iya, Dandi sudah meninggal. Coba ngomong sekali lagi. Dandi sebenarnya sudah meninggal. Enggak, sih, enggak. Dia sudah meninggal. Lu Dandi, lu meninggal. Lu siapa sih? Enggak. Lu hidup lagi, dia hidup lagi. Bangkit, dia hidup lagi. Aneh banget sih. Enggak mungkin. Kamu mau sih pilih cowok dia kayak gini, aneh banget. Aku nyari Dandi, bukan dia. Dandi udah meninggal, terus kamu mau mencari Dandi? Serius, Dandi udah meninggal, Ferli. Dandi itu teman saya, dia sahabat saya. Dandi itu sudah meninggal. Sakit apa? Sakit? Iya, dia sakit. Sakit apa? Dia sakit. Dia itu paru-paru. Paru-paru. Sejak oke. Paru-paru kamu pura-pura ya? Tuh. Enggak, serius. Aku kenal suara ini, Enggak. Kita kedatangan arwah Dandi.
Enggak, ini siapa lagi nih? Dandi lagi. Banyak banget namanya Dandi. Okay. Lu penipu lagi. Udah, kamu gak usah deket sini. Sih, tunggu deh, tunggu. Aku masih pacar kamu ya. Yaudah, kamu gak usah deket-deket okay. dia. Oke, okay, oke, okay, tenang. Ini bohong. Duduk, duduk. Ya, duduk. Sini. Kenapa? Sini, duduk, duduk. Kenapa kok pura-pura lu? Kok itu sebenarnya tahu diri? Kau yang tahu diri. Jelas banget sih. Banyak sekali pacar kok ambil. Hah? Duduk. Banyak sekali pacarmu diambil sama dia? Iya. Kok maling iya, ya? Jadi kamu dendam? Ya aku dendam sama dia. Apa yang dendam? Kau harusnya sayang dendam sama kau. Hah? Weh, kenapa kau bohong-bohong? Dan jujur nah, terlalu banyak kau anu bikin sakit hati saya. Tapi enggak begini caranya. Kenapa kau pura-pura jadi saya di sini? Saya sahabat. Kau kau. Tenang, Tahir. Kamu sini aja. Kamu ngapain? Iya, duduk. Dia bohong lagi. Kau Dandi. Iya, Mas. Bisa kau buktikan? Bisa, Mas. Kemarin konser di mana? Di Bandung, Mas. Di Bandung. Oke. Okay. Oh, benar. Kamu janji ngasih barang kalau ketemu. Iya, Mas. Bakal saya buktiin. Fela? Bakal saya buktiin, Mas. Oke, okay, kita lihat. Fela, kenapa kamu kerja sama dia sih? Apa sih? Enggak, lo tuh bohong, tau gak? Lo bohong, lo orang kasih. Wow. Ah, lidah kucing. Bukan, atuh. Ini yang saya janjiin buat dia, Mas. Kalau saya ketemu. Apa ini? Musik box. Coklat. Coba dibuka. Musik box, satu, Kak. Bener ini yang dijanjiin? Dia Dandi. Dia Dandi. Dia janji ngasih musik box. Iya dan iya dia janji ngasih ini ke saya bukan kalung. Oh. Fel. Dan itu ada cincin? Iya di sini ada cincinnya. Fel. Apa? Kamu hanya percaya dia. Ya, ini playboy. Iya, gue nggak peduli mau dia playboy atau apa. Lu udah bohong sama gue. Mending dia Dandi. Sama aku aja. Kamu sama aku aja. Dan. Kamu apa? Kamu mau nyelamatin kamu dari dia playboy. Fel, kalau kamu tahu. Banyak sekali pacar aku dia dekati. Fela, ya, biarin aja. Pacar dia, pacar kau dia dekati. Iya, terus pacarmu mau sama dia? Fela, kasihan kali kau. Aku putus sama kamu. Ya, aku udah bilang. Dia ini berdua bohong. Mereka ini berdua playboy. Dia aku setia, aku sayang sama kamu. Kamu bohong apa? Apaan? Aku sayang sama kamu, aku gak mau gimana? Putus sama kamu. Iya, kamu sayang sama dia, tapi kamu kasar sama cewek. Aku gak pernah kasar. Iya, aku sayang sama dia, aku gak mau putus sama dia. Tapi kamu gak pernah mau buktiin aku. Kamu aja tadi belain cewek yang tadi kan, mantan kamu sendiri kamu aku belain. Aku gak belain, aku cuma lurusin doang. Apa? Kamu salah nuduh mantan aku. Enggak, udah intinya aku mau putus sama kamu. Gara-gara Dandi, benar? Enggak juga gara-gara Dandi. Iya, pasti gara-gara dia. Ya, santai bro. Sekarang gimana Umi? Ini gara-gara lu, tau gak? Coba, kita perjalanan. Dari tadi saya pengen nanya sama Neng, siapa namanya? Fela, Fela. Neng Fela. Neng Fela tadi kan menuduh mantannya si... Itu Aldi. Yang Aldi yang ngirim teror. Ya. Ternyata kan enggak. Ya. Nah, apakah itu tidak alasan kecil untuk dibesar-besarkan agar supaya Neng Fela dapat itu si Dandi? Nah. Si Dandi. Coba Neng, Umi tanya dulu. Nah, benar. Jadi kita penasaran yang ngirim teror jangan-jangan dia sendiri. Ah. Tadi belum terjawab itu. Teror itu sebetulnya siapa? Tadi yang dituduhkan kan. Saya lupa, Mi. Enggak ada bukti kan matanya si AA itu. Tapi itu udah jelas banget sih, Mi, karena kan mantannya aja gak suka sama aku. Soal gak suka semuanya orang, ada pro, ada kontra, nah. Bos, itu tadi belum terjawab tuh, bos. Siapa sebetulnya pengirim teror itu? Sini, Mi. Ah. Dari tadi saya sebetulnya pengen ngetes. Oh, gitu. Siapa yang ngirim teror? Tapi Umi ngingetin, saya lupa-lupa, Mi. Nah, itu dia tuh. Nah, saya tanya. Yang ngirim teror di sini ada yang aku gak yang ngirim teror? Salah seorang di antara 4 orang yang ada di sini. Saya tanya, kamu tidak merasa ngirim teror sendiri? Kamu, Dandi? Ya, gak mungkin saya lah, Mas. Kamu, kembaran Dandi? Ya, gak mungkin lah, Mas. Masa saya yang bikin teror? Aldi? Enggak lah, kalau saya pasal saya sayang sama dia, ngapain saya teror dia? Bahkan saya yang jagain dia, Mas. Kita dengarkan voice note berikut ini. Jadi kamu maunya kita gimana nih jagain dia? Pokoknya bikin dia itu enak deh tiap hari. Aku tahu nih, simple aja sih, kayak kita kotorin aja rumahnya, kita kasih sampah,
terus mobilnya kita kotor-kotorin. Dan kamu tuh gak usah peduli terus gitu loh, gak usah care sama dia terus. Sekali-sekali kamu kayak ngasih tau lah, kayak nunjukin kalau kamu tuh deket sama aku juga. Jadi dia pasti nanti kan curiganya sama aku. Dasar okay. Lo penjilat lagi penjilat bohong. Aku mau putus dari kamu. Aku mau putus dari kamu. Kamu bohong. Itu dari ya, mana, Mas? Itu bukan suara saya. Suara aku kamu. Tahu enggak salah. Aku enggak mungkin ngerjain kamu. Aku sayang ya, sama kamu. Ya terus apa itu udah ada buktinya? Itu bohong. Bukan suara aku, suara dia kali. Dia dari awal udah bohong ya. Udah deh, kamu aku aja. Jangan tuduh aku dong. Ada di suara Aldi bukan? Itu suara bukan. Kamu. Aku kenal banget nih suara kamu. Terus ini suaranya Jani. Kamu kerja sama-sama Jani kan? Buat ngerjain aku. Biar kamu bisa putus sama aku kan? Ini yang kamu mau. Ya udah, aku udah putusin kamu. Terus apa lagi? Iya, oke. Okay. Oke, okay, aku jujur. Aku yang teror itu. Kenapa? Aku sengaja. Dari awal tuh aku emang gak suka sama kamu. Aku pengen mutusin kamu, tau gak? Oke, okay, bosan aku sama kamu. Ya udah, aku udah putusin kamu sekarang. Oke, okay, kita putus sekarang. Oke, okay, kita putus. Aku harap kamu nanti jangan pernah nyesel keputus dari dia. Dan jangan cari-cari aku lagi, oke? Okay? Dan aku gak akan pernah nyari kamu lagi. Oke, okay, fine. Jangan lo sana. Nah sekarang, senang. Ada Dandi yang hidup lagi. Almarhum. Dan ada Ferly. Tapi kamu temannya Ferly benar, Dandi? Iya, teman kerja saya, Mas. Teman kerja kamu di tempat kopi itu? Iya. Oke. Okay. Silakan. Dandi mau ngomong apa sama Vela? Setelah berapa bulan kita nggak pernah ketemu, harap kita masih bisa berlanjut. Iya. Vel, gak usah percaya sama apa dia. Apa lagi? Apa? Kau tuh udah bohongin gue, udah deh. Kau tuh udah bohongin gue. Mending kau diam, daripada kau ribut, dok. Iya, mau kecewa sama siapa? Tungguin sama Vel, tadi? Udah deh, gue tuh lebih milih Dandi daripada lo. Weh, mana ada sahabat bilang lagi temannya, sahabatnya meninggal, men. Gak ada. Lihat itu. Tapi mana ada sahabat, lo. Tapi mana ada sahabat yang mau ambil pacarnya sendiri. Temannya sendiri punya pacar. Gak pernah saya ambil pacarmu. Aku bilang enggak pernah. Sudah. Aku bilang enggak pernah. Kamu pernah ambil pacarnya dia? Enggak pernah, Mas. Balikin. Udah jujur. Jujur, wey. Benar saya jujur saya itu sama kau. Memang saya pernah punya salah. Memang saya pernah punya salah, tapi saya enggak pernah sampai seperti begini, pura-pura jadi enggak. Malu-malu kok. Dan kau nama aku kesalahanmu. Tidak mau kau akui kesalahanmu. Saya akui kesalahanku, Fer. Tapi masa gue bilang kasih meninggal? Dan saya mau tanya sama Vela, kau tidak ambil pernah rebut pacarku? Gak pernah gue rebut pacarku, pernah, sekarang pernah, sudah berubah, ya, Mas. Pernah rebut pacar dia, pernah. Pernah, tapi sekarang pernah, sudah berubah. Aku pernah, Mi. Fer, asal kau tahu, saya gak pernah kasih begini wanita, Fer. Kecuali dia. Gak pernah. Kesungguhanku sama dia. Vel, jangan percaya, Vel. Sejum mataku satu saat kamu akan menyesal, Vel. Aku lebih percaya sama dia dibanding kamu. Karena kamu aja tadi udah bohong sama aku. Kamu milih Dandi. Iya, aku milih Dandi. Jadi ini hubungan lewat sosmed gak pernah ketemu. Wah, luar biasa nih. Jadi, ada Vel, orang gitu ya? Apalagi? Ada kamu ya? Pilih Dandi? Iya, aku pilih dia. Udah jelas, kan? Ya, kau minggat lah, sana. Oke, Vel. Kalau itu maumu. Ya udah. Lalu, kok. Kau yang kita laluan. Oh ya, ini kaosnya. Ini buat kamu, bukan buat dia. Oh, iya. Karena kan kamu, Dandi. Kamu kan suka warna hitam. Makasih. Sama-sama. Okay. Sekarang tuh kasih cincinnya benar. Atau nyanyiin lagu buat yang seperti kamu nyanyiin di telepon. Coba dengarkanlah sumpahku, janji suci dari hati. Aku cinta kamu. Dan dengarkan
Makassar pun datang dan membawa kebahagiaan terhadap wanita dari Jakarta. Kita cinta Jakarta Makassar. Betul, mereka menemukan cinta sejatinya yang melalui sosial media. Kalau mereka saja bisa, kenapa kita tidak? Kita tidak bisa, saya sekali. Oh, okay. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh, yeah.